Halo guys, kembali lagi di channel Susraski. Jadi di sini aku akan mengasih tahu cara tutorial membuat baju seperti yang ada di thumbnail ya. Oke. Dan ada di judul. Jadi kita akan membuat baju tanpa premium, guys. Jadi sekarang ini guys, bisa buat baju tanpa premium, oke. Jadi yang pertama-tama kalian harus wajib mempunyai grup dulu ya, guys. Kalau enggak punya grup kan nggak bakalan bisa buat baju. Nah jadi kan yang pertama kan harus punya grup, dan syarat kedua kalian harus mempunyai 10 robux untuk membuat bajunya guys. Ini ya 10 robux. Jadi aku akan ngasih tutorial cara membuat baju tanpa member premium. Kita buat bajunya pakai ini ya, pakai akun kedua ya, pakai akun Yonek Unscripted. Jadi ini ketua saja ini ya akun kedaku ya. Ini template. Nah pertama-tama kalian di dulu ya, kalian siapin template dulu. Nah kalian kesini ya, Photopea. Aku taruh di link description aja lah Photopea nya biar gampang. Nah kalian siapin baju dulu, ini template kayak biasa. Nah kalian giniin. Nah kalian zoom, control plus plus. Itu kalian iniin. Kan control X, paham kan? Nah kayak gitu terus guys. Jadi aku udah punya sih sebenarnya. Kalau kalian udah giniin semua, nanti kalian bakalan save ya, save export ke PNG. Nah nanti kalian bakalan save ya, nanti bakalan kayak gini save-nya. Kalian simpen kayak gini. Nah kayak gini guys, kalau udah selesai ya. Nah setelah kayak gini, nanti aku bakalan ini guys. BTW ini ya, aku akan ngasih tahu trik cara gila sih, ini triknya gila banget sih. Ini triknya rada berdosa ya. Aduh Zuraski parah banget sih. Jadi aku ngasih tahu cara trik untuk mencuri baju guys. Wah parah sih. Kalau kalian nggak mau berdosa skip aja ya. Aku orangnya ya gimana lagi ya, aku orangnya berdosa. Jadi aku akan ngajarin kalian cara trik untuk mencuri baju guys. Habis dicuri baju abis itu di remake guys. Wah enak sih itu. Nah kita coba guys, kita akan mencuri baju apa dulu ya. Kita akan mencuri baju ini aja, Pak Kokom. Maka ini ya avatar shop. Nah setelah itu kalian cari baju yang mau dicuri ya. Apa ya baju yang mau dicuri? Ah, cari baju ini aja lah. Nah itu kalian ini ya guys, kalian ininya kalian copy ya, ininya ID-nya kalian copy, oke. Okay. Ininya kalian copy, habis itu kalian ke Discord, oke. Okay, kalian ke Discord. Ini copy-nya pakai Discord ya. Kalian ke Discord ya guys. Nah setelah kalian ke Discord, kalian tekan ini ya guys, kalian tekan ini ya. Ini ya kalian harus punya bot ini guys, harus punya bot ini ya, bot kak untuk mencuri ya. BTW ini hanya beberapa orang dong. Ini udah lama sih aslinya, udah lama sih. Banyak beberapa yang tahu. Antekan ini ya, antekan tombol ini ya, oke. Habis itu kan setil, tekan ini. Kan ke Discordnya saja nggak apa-apa kok. Nah ini guys, do not try to steal this shirt. Artinya jangan mencoba untuk mencuri baju ini. Tapi kita mencuri guys, wah parah sih. Klan ini ya, ya. Klan copy ya copy. Nah udah ya, abis itu kalian save simpan, oke. Okay. Itu kalian giniin. Nah giniin. Nah ini kalian remake guys, kalian remake, kalian serap aja. Ini aslinya udah bisa sih, udah bisa di save ekspor kirim, ini udah bisa sih, tapi seharusnya janganlah, kurang menarik. Jadi kalian bakal remake aja. Jadi pertama-tama aku akan remake dulu ya, remake. Ini aku remake gini sih, jangan ditiru ya guys, jangan ditiru, parah sih Zura skin. Nah ini hitam aku kecilin, red. Nah itu aku kasih sini. You are my person.
Nah kalau sudah, kalian tinggal ini ya. Nah kalau kalian sudah semua, kalian tinggal file, export, PNG, kalian ke sini save. Nah setelah itu kalian ke sini ya, kalian ke sini ke pilih file, template, nah sini. Itu kan tinggal namain Sazu. Itu kan terserah namain apa, terserah kalian namain apa. Nah, ini ya tadi ke dapat ini save open. Salah namain apa ya? Namain apa ya nanya? Tuh, amin Sazu. Soalnya kan ini kan baju Sazu kan. Nah. Tuh kan kita sekarang confirm. Nah. Nanti ini ya, ini nanti rendering sampai setengah jaman sampai 15 menitan. Nah, kalau 15 menit ya setengah jam ya. Ini kan bakal rendering sampai setengah jam. Jangan lupa kan gini ya, konfigur paling kalian ini ya, kalian sales hehehe, terserah ini kalian ambil apa sales, item 4 sale aja. Ini bisa mahal, tapi kita gak usah mahal, kita ini btw gak bisa ya 2, 3, 4, harus 5 guys, makanya aku gak bisa gratis. Nah gak bisa, nah kita jual nanti bakalan ada di grup, tapi nunggu rendering ya. Ini kita udah bisa dapat di sini guys, kita tinggal patroli aja. Jadi kita udah dapat ya di avatar kita. Tartar loading. Abis aku ini tadi udah nyoba ya, udah nyoba pakai baju ini, Sazuku ini berhasil. Tapi rada nge-lag, terus tunggu beberapa hari sih ini berlancar. Soalnya kan ini sih ya, apa ya? Ini filenya gak putus, soalnya ini. Masih harus barusan, soalnya lagi rendering dari robotnya sana. Kayak gitu ini ya. Kalian pakai ya, kalian coba pakai. Nah, saya itu kalian masuk game aja, guys. Masuk game apa ya contohnya? Ntar kita masuk game apa ya? Taravel, nah ya Taravel. Coba aja masuk game Taravel, kita lihat hasilnya bakalan kayak gimana. Wah ini guys, maksudnya apa kayak gini guys, ada ininya juga guys, ada shutternya juga guys, keren sih. Wah ada S, ada Z, ada baju ini. Nah udah jadi guys, reset. Ini tanpa premium ya guys, tanpa premium. Jadi kalian buat yang pertama kalian harus punya 10 Robux dan punya grup, itu doang sih syaratnya. Sama kalian juga bisa buat baju banyak jadian, jadi kalian gak usah beli, kalian hanya butuh 10 rebuk untuk dapetin 5 baju. Yaudah mungkin sini aja videonya, makasih banyak tonton sampai akhir. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya guys, biar kalian sama teman-teman kalian mencuri baju, oke, okay? Sama-sama berdosa. Jangan dilakuin ini guys, berdosa guys, sumpah Zoraski berdosa banget sih, tapi kalau gak dilakuin gak enak guys, gak tau kenapa ya. Larangan adalah perintah, anjay mabar. Yaudah mungkin sini aja guys videonya, masih banyak tonton sampai akhir. Selamat membuat baju, linknya aku taruh di link deskripsi ya guys, linknya. Sama jangan lupa cara mencari bajunya itu di Discord Sazu aja guys, jadi kalian masuk aja Discord Sazu, cari baju saya di sana. Soalnya hanya buat kak doang itu guys, itu bonnya BT nggak tahu kok bisa kayak di situ dari temanku sih. Oh juga makasih ya kepada Cemit, oke, makasih kepada Cemit, thank you Cemit. Gimana gue izin, aduh parah. Jangan lupa juga subscribe Cemit ya guys, yang ngasih tahu aku sih Cemit sih ini. Makasih banyak untuk Cemit, oke, thank you Cemit udah ngajarin hal yang sangat sesat. Masih banyak tonton saya akhir, aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Udah itu aja, thank you for watching, see you next time, goodbye. Bye bye, selamat tinggal.